warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan Merlina Kazana. Kali ini mencoba, berani nggak ya mengambil panen salak nih. Panen salak di tempat nggak laku ini. Ini mudah-mudahan sehat ya. Ini kita terima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Tiada nikmat diberikan Allah, hanya rasa syukur yang bisa kita berikan atau kita ucapkan kepada Allah, baik melalui perkataan, perbuatan, mulai hati kita ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman sehat. Salawat dan salam kita kirimkan ke Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan teman-teman sehat. Tetap semangat. Di hari libur ini aku akan mencoba, berani enggak ya? Berani enggak ya aku panen salak sendiri? Dicoba. Aku akan mencoba ya. Pakai mencoba. Memakai alat sendiri, ini memakai sarung tangan. Udah lama aku gak ngambil salak seperti ini. Ya alhamdulillah ini panen salak berapa ya. Sebelumnya lumayan banyak juga ini teman-teman, ini coba dilihat ya. Aku akan coba panen salak sendiri. Ini pakai nih parang. Ini pakai tempat ember untuk naroknya. Nih, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih ada salak. Hati-hati, ekstra hati-hati betul. Ekstra hati-hati kita untuk ngambilnya. Kenapa ada duri? Di duri. Ini kita coba potong dulu. Bismillah. Karena salak tempat aku ini tidak dirapikan seperti orang kebun salak itu ya. Ini maka udah karena harus dirapikan berlapis-lapis. Ini agak sulit ngambil salak ini. Buahnya itu di sela-sela ini ya. Kalau untuk kebun salak yang apa ya, udah biasa ya, yang ada kebun salak itu tidak mudah ya. Satu batang ya diberkiara batang selain ini tidak kebun salak yang jadi tidak terawat betul, berlapis-lapis. Teman-teman yang punya kebun salak mungkin udah pernah. Ini pengalaman aku sudah sering sebenarnya petik salak seperti ini. Cuma itu udah lama kali. Kita durinya itu memang harus hati-hati tuh. Dapat kan teman-teman? Dapat ya, karena ini udah matang betul, jadi kulitnya lepas ya, terlalu matang. Kita naruhnya di sini, terlalu matang ya. Ini kita pending dulu, harus tambah.
Bismillahirrahmanirrahim. Makan salah ini tidak aku buang kulit arinya, karena salah itu supaya, karena kita tak terasa karena kebun sendiri, jadi panennya cukup lumayan banyak, kita nggak kerasa ini ngambilnya. Makan lagi. Kak, membuat kita apa ya? Membuat pencernaan kita tidak bagus juga. Atau BAB kita keras ya. Aku tidak buang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil lagi. Ayo. Kita ambil lagi salaknya. Lanjut ya. Lumayan banyak ya. Nah, betul ya. Ya, kita tidak makan ini ya. Banyak sekali. Banyak ini, banyak buahnya, banyak ini. Rumit juga potongnya, karena harus hati-hati ya, serasa gitu. Wow. Dapat lagi ini buahnya. Wow, aduh. Harus hati-hati ya. Ketusuk. Buahnya di dalam itu. Wow. Lumayan susah ngambilnya. Gimana sih teman-teman ini? Ini apa ya? Ini buahnya itu di sela-sela apanya, di sela-sela pohonnya. Jadi di sela-sela pohon itu agak susah memang ngambilnya. Ini sudah tertusuk. Memang hati-hati betul. Ekstra hati-hati kita ngambil salaknya. Nah, bisa dilihat kan? Jadi sini nih, jadi sini. Dalam ini, di sini dapat lagi. Thank you.
dilepas, lepas dari ini, dari kulitnya. Karena takut dia karena ngambil ini ya, takut. Harus berani, berani enggak ya? Berani enggak ya panen salah seperti ini lah ya. Jadi panen salak tidak seperti yang apa ya, yang kita bayangkan ya. Durinya kalau salak-salak yang dibeli kan tidak berduri karena sudah dibersihkan. Ini berduri. Oh. Ih, udah dapat 5 6 7. Ini udah dapat aku. Sudah juga. Karena harus pisah ya, pisah yang lepas kulitnya ke pisah. Saya tidak kena durinya. Inilah ambil salak yang lumayan ekstra hati-hati ya, masanya di sini ambilnya. Sangat sulit sekali. Dapat lagi, alhamdulillah, dapat lagi. Wow, gagal juga teman-teman, gagal juga ngambilnya. Banyak sela-selanya, harus dibantu ya. Aku ngambil yang ini dulu. Ini sudah dapat berapa itu ya, berapa biji nih? 11 ya, 11 sebenarnya, ke 11 ini coba aku, nah sebelah itu ke sebelah ya teman-teman, aku coba lagi ya. Ini coba tidak, sudah terlatih nih, berlatih. Nggak ngeri ya, nggak ngeri di sini. Terlalu berlapis apanya? Coba. Sebelah enggak super sulit ya, sama harus mama banyak motong dahan-dahannya ini, enggak sanggup aku enggak sanggup. Coba lagi di sini.
aku coba. Alhamdulillah dapat. Besar. Dapat. Dapat aku. Ini dapat. Alhamdulillah dapat. Ada lagi sebenarnya. Ada lagi di sana. Ada lagi, cuma agak sulit ya. Jatuh buahnya sebelah. Minta bantu aku lagi, tak sanggup lagi. Udah dapet berapa ya? 5 besar-besar ya, manis, rasanya manis. Besar-besar. Wow. Inilah. Kita ini contoh buahnya. Iya, teman-teman ya. Aku udah bisa menikmati buahnya. Nah, inilah salah yang aku panen. Mudah-mudahan teman-teman ya. Berani nggak ya panen salak kali ini? Iya, berani, berhasil. Ya alhamdulillah aku berhasil nih panen salak, walaupun duri-duri ada juga aku tusuk sama dia, sama salaknya. Ya alhamdulillah aku dapat. Ya teman-teman, yuk kita nikmati salaknya. Mudah-mudahan video konten aku ini penuh tantangannya juga, karena kita harus duri-durinya. Duri-duri, aku pernah ketusuk sama duri ini, kepala aku pernah ketusuk. Karena kita nggak pakai pengaman ya. Apalagi batang sudah berlapis-lapis seperti ini, kan berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Ini lumayan nih. Banyak batang pohon salak tempat aku. Tuh, udah pernah berbuah semuanya. Ini yang jantannya, itu jantan. Ada. Jantannya ada apa ya? Salah jantan, kalau dia nggak ada jantannya, nggak berbuah, itu tanda salah jantan. Ini tanda. Nih, dia telah salah jantan. Ini nampak kan? Ini tanda salah jantan. Ini. Yang membuahi ya, sehingga salak itu bisa berbuah. Ciri salak jantan. Tempat aku memang tidak terawat betul ya. Nah, merawatnya sulit, cukup rumit. Karena kita tidak profesi itu, maka tumbuh padanya saja. Ini sudah berbuah juga. Ini sudah berbuah. Nah, itu. Ini yang rumpun besarnya ini. Sudah berlapis-lapis. Ini tengok. Yang aku ambil tadi kan. Ini sudah berlapis-lapis ya. Ini berlapis-lapis ini. Ini seperti ini anaknya. Ini mau dibuang ya, harus dibuang. Ini anaknya. Ini harus dibuang nih. Asban aku ya, terlupa untuk membuang yang bersihkannya sehingga berlapis-lapis. Sebenarnya enggak sampai segini dulu. Masih rumpunnya kecil, tidak seperti ini. Rumpun dasarnya seperti yang di dalam itu, yang di dalam itu di sana. Nah itu,
Nih mudah-mudahan konten memetik salak ini, konten berani nggak ya petik salaknya? Ya alhamdulillah berani ya, aku berani. Alhamdulillah aku berani ya memetik salak ini, mudah-mudahan nih bermanfaat ya dan menghibur dia juga dan menginspirasi ya juga ya. Kita perempuan juga berani loh. Tapi yang penting hati-hati aja, hati-hati dalam memetiknya. Kenapa harus hati-hati? Sedangkan ini aja berduri. Ini durinya. Ini harus hati-hati. Harus dibersihkan dulu untuk makannya. Kita buat buah khusus video untuk menikmati salak yang aku panen. Begitulah nanti ya. Next video. Ini alat yang punya. Ini alatnya aku punya ya. Ada golok atau parang. Ada sarung tangan supaya aku tidak langsung tertancap sama ini, sama duri. Ya, baju harus berlapis, pakai jaket ya. Ini teman-teman, mudah-mudahan konten sederhana ini tentang aktivitas aku hari ini, hari libur ini bermanfaat dan sekaligus menghibur. Ya. Nanti kita buat video menikmati salak yang aku panen. Berani enggak ya? Manis enggak ya? Manis, tentu manis loh. Inilah nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Ini alat yang kita pakai. Ini bermanfaat. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan menghibur dan menginspirasi ya juga. Menguji adrenalin kita, kehati-hatian kita dalam memanen tumbuhan atau buah yang kita punya yang seperti ini. Seperti apa ya? Seperti salak yang penuh duri, onak dan duri yang untuk kehidupannya. Penuh duri ini. Nah, kita nikmati manis loh, manis. Rasanya manis sekali. Ntar ya, kita buat satu video. Nih teman-teman, mudah-mudahan kita jumpa lagi. Selamat menyaksikan konten aku ini. Terima kasih. Nah, kita sampai jumpa lagi ya. Apabila teman-teman berkenan, teman-teman penikmat konten-konten Merlina Kazana berkenan terhadap konten ini, berkenan terhadap channel ini terus berkembang, dapat menyajikan konten-konten bermanfaat, punya nilai edukasi dan menghibur, silahkan berikan dukungannya, like, comment, subscribe dan share ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar dapat mengetahui notif video atau konten-konten terbaru aku. Sampai jumpa teman-teman, sehat dan sukses selalu insyaallah.